Pertama, bukan semua orang boleh jadi pemimpin. Kita kena akui. Kalau tidak, semua orang nak jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin, boleh gawat. Kalau dia tak berkemampuan. Di negara kita, oleh kerana jawatan jadi pemimpin politik ini, satu keuntungan seketika. Hari ini pun orang masih melihat sebagai keuntungan, ramai orang yang berebut nak jadi pemimpin. Kerana dia bukan fikir untuk memimpin. Dia fikir kalau jadi pemimpin, kaya, ada kereta besar, rumah besar, pengikut semua ikut, boleh mudah bagi duit ke orang. Akhirnya kita menghadapi suasana yang kelangkabut di segi kepimpinan. Pemimpin nampak macam hebat, kereta besar, pakaian hebat, otak kosong. Kita sukar mencari pemimpin yang penuh dengan idea-idea yang bagus. Bahkan kadang-kadang kita lihat kepimpinan dalam negara kita ni, dia jadi macam pak lawa pula. Bercakap kita nak tergelak ke dia. Bukan kerana kita sangka dia pandai. Dia menjadi macam maharaja lawa pula. Orang boleh gelak dengan video dia bercakap. Kepimpinan ialah soal keupayaan diri memimpin orang lain. Dan memimpin itu tidak sama. Ada manusia memimpin di sudut idea pemikiran dia, di dalam pengurusan negara, ada dalam pengurusan keuangan, ada dalam kepengurusan ketenteraan. Dia mungkin kira duit tak pandai, tapi di medan perang dia pandai. Dia mungkin di medan perang dia pandai, tapi bagi dia takbir masjid dia tak pandai. Dia mungkin takbir dewan dia pandai, tapi urus masjid dia tak pandai. Dia mungkin urus masjid dia pandai, kita bagi dia urus kedai, rugi dia tak pandai. Setiap orang ni ada talents dia. Apabila dia ada bakat kepimpinan, berbeza-beza pula talents kita. Sebab tu kita tengok, kita ni pandai apa? Dikatakan Umar bin Abdul Aziz tulis pada anak dia. Bukan hadis tapi kata-kata dia, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang mengetahui kadar dirinya. Kita tahu kita kadar kita apa. Jadi kita buat melalui kadar kita. Jadi bila kita nak ambil amanah, nak ambil tanggungjawab, kita ukur apa kemampuan kita.